Ini terlihat si Jafa lagi melakukan ritual. Jaf, kenapa kok ayah harus di seperti itu kan? Karena nanti lapar kalau tidak dikasih makan, Bu. Dupa sama kembang. Ini bentuk kembangnya. Iya, Bu. Terus dupanya pun kembang kayak ketok. Nah, ini enggak apa-apa. Ini. Pak Fri, ternyata itu katanya sebenarnya biasa lapar. Jadi kita hidup kan enggak cuman kita yang apa terlihat gitu. Ada beberapa yang tak kasat mata yang mungkin hanya beberapa orang yang bisa berkomunikasi, dan pada kenyataannya kita hidup harus apa ya, nggak cuman bersosial kepada kita sesama manusia gitu, jadi kepada alam semesta juga kita harus apa bersosial, bersikap dengan baik. Mungkin ini salah satu ritual yang wujud sikap kita kepada alam semesta, saling menghargai, bukan begitu ya? Iya, Pak. Iya, sangat betul sekali. Seperti itulah ya, karena saya tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi, tapi setidaknya saya dan seperti anak-anak ini berusaha bersikap baik. Benar ya, Pak ya? Ini sebagai wujud sosial kita bersikap kepada alam semesta ya. Betul. Kalau pendapat saya nih, Pak Eri, kalau misalnya ritual kayak gini tuh menurut Pak Eri gimana? Boleh-boleh saja. Kalau Sunan Kalijogo dulu kan juga sama, membuat wangi-wangian dari kemenyan. Dan ini kan bagian dari kebudayaan yang perlu dilestarikan gitu. Memang ada akulturasi, memang akulturasi budaya antara budaya yang masuk ke Indonesia sama asli Indonesia. Jadi ini boleh-boleh saja dan perlu dikembangkan di sekolah, karena ini adalah peninggalan dari nenek moyang kita. Gitu, Pak ya? Yang pasti kita mendukung karena kita tidak punya kemampuan untuk memberi contoh, jadi ya mensupport aja ya, Pak ya. Kayak kita enggak. Iya. Saya cuma punya 5 indera. Enggak punya indera ke-6 soalnya. Sama Dewa. Ini. Ini Dewa itu siapa lagi? DP juga. Mana? Ya. Sama itu. Itu. Aswin juga, ini yang bantu. Ayo, sayang. Dua aja sih. Ayo,
Yeah.
Hey,